Yo 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 yo, welcome back to my channel. Oke, Koibers. Nah kali ini gue mau bahas tentang itu ya, dapetin free diamond nih guys. Jadi kalian dari clan event itu kan udah tahu ya, kita bakalan dapat nih di bagian kado yang pertama. Ini fine box. Nah di sini bagus banget ya, Violet atau Rare Gear Seal. Nah ini yang ketiga juga dapat nanti, Fine Seal Box namanya. Lalu di mana ini? Dan cuma dapat di satu dan ketiga ya. Untuk yang keempat ini kalian bakalan dapetin diamond. Nah ini kalian kan clear misi ya. Nah di sini kita bisa dapetin juga dari yang ini guys. Yang terbaru di event yang ini yaitu Devil. Nah ini kalian banyak banget dapetin ini, Dragon Seed ini juga kalian bisa dapetin banyak banget ya. Nah di sini kalian bisa nukerin nih guys. Jadi yang Seal yaitu kalian dapetin Seal Mantra. Nah ini bagus banget. Ini di sini kalian bisa gunain join atau kalian clap. Tapi kalau kalian ganti otomatis target kan naik ke 190% ya. Walaupun ini naik, tapi yang Seal Intelligence ini bakalan hilang dan hangus, guys. Nah, di sini kalian juga bisa kumpulin tuh item. Nah, kayak gini dapetin 2, dapetin 4 dari clear misi tiap hari. Kalian bisa ambilin itu dengan banyak item. Nah di sini gua dragonic dulu, kita pergi ke tempat pergantian dragonic ya. Nah di sini kita bisa pergi di bagian dragonic ini kalau kalian sering banget habisin item-item kayak gini, kalian jualin kayak gitu guys. Nah kita pergi ke Vegas ini, Clover. Nah di sini adalah untuk pergantian Seal Dragonic, kalian membutuhkan 220 dan juga tuker Seal Gear. Nah di sini warnanya biru menjadi ungu, Seal 1, Seal 2 dan Seal 3 itu kalian membutuhkan 10 item dan sealnya itu bermacam-macam ya, ada yang versi 1, versi 2 dan versi 3 guys. Nah di sini mahalnya minta ampun, kalian bisa jual walaupun kalian level baru loh. Ini kalian bisa terkenal diamond kalian. Nah kalian masuk ke mall, habis itu kalian jual itemnya guys. Nah di sini itemnya dragonic ini kalian bisa jual. Habis itu yang di sini, wow, banyak banget kan jualannya dan dapetinnya sangat mudah banget. Kalian bisa dapetinnya itu benar-benar baik. Ini kalau kalian gabungin ke Dragonic ini juga, ini bakalan naik ke CP rating 1000 guys. Naiknya itu lebih signifikan, langsung 1000 rating bakalan kalian dapetin di sini. Dan juga kalian jual item ini, kalian bisa mendapetin 1000 diamond langsung. Jadi kalian bisa beli-beli di toko ini, kalian bisa cari-cari item yang kalian butuhkan. Nah kayak gini item-itemnya kalian bisa beli ini guys, auto sultan dah pasti ini. Jadi kalian cuman clear misi daily aja kalian udah dapetin seal kayak gini, atau kalian kumpulin sampai kalian punya item tersebut lalu kalian tukar di bagian Dragonic yaitu di Vega Clover di koordinat Castle Colex 275,311, kalian bakalan langsung dapetin seal yang terbaru. Kalian bisa upgrade seal-seal tersebut, ataupun kalau Dragonic kalian udah banyak, kalian bisa tukerin tuh menjadi Dragonic yang kalian inginkan. So kayak gitu aja tips kali ini dari gua. Kalian bisa dapetinnya itu clear misi, yaitu kalian bisa AFK daily dimanapun kalian berada. Kalian bisa AFK cuman login doang ya guys, lalu kalian bisa dapetin dari karir lah otomatis. Kalau karir kalian pasti udah tahu sendiri ya, karir-karir kayak gini tuh kalian udah tahu sendiri dapetinnya.
Jadi so kayak gitu aja video gua singkat banget kali ini karena gua mau jelasin tentang seal yang ada di sini ya. Sealnya ini sangat bermanfaat banget buat kalian di event kali ini. Oke, so kayak gitu aja video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel ini agar semakin terus berkembang. Jangan lupa bahagia, besok kita akan pembahasan core build assassin tergigi. Oke, see you next time and bye bye.